Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Renata dalam acara Salam Pramuka. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu ala ilaha illallah wa sallallahu muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah berkat ridhonya kita bisa bertemu antara kuaran Tanah Sareal dengan kuarcap Sumedang pada siang hari ini. Kemudian yang selanjutnya, salawat dan salam semoga selamanya dilimpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sobatnya termasuk kita semua seluruh umatnya. Keakbaran Tanah Sareal yang saya hormati, Dewan Kehormatan LPK yang bisa hadir pada hari ini, saya ucapkan selamat bertemu, selamat berjumpa dengan Kuarcap Sumedang. Namun permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena Kak Ketua Kuarcap tidak bisa bersama-sama dengan kita sehubungan dengan masih ada di perjalanan sehabis pelaksanaan pertandingan Persib dengan Madura yang alhamdulillah bisa meraih juara satu tinggal di periode ini. Kemudian Kak Ketua Harian juga sedang sibuk akan berangkat ke Tanah Suci, oleh sebab itu permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yang seterusnya permohonan maaf juga atas penerimaan kami di sini sangat jauh dengan yang apa yang diharapkan. Namun walaupun demikian alhamdulillah yang paling besar hikmahnya adalah kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu dengan keluarga besar Dewan keluarga besar Kuartir Cabang Sumedang. Semoga silaturahmi pada hari ini bisa menghasilkan sesuatu, utamanya bisa apa? Kita tetap eksis lah, kita tetap eksis membina peserta didik kita melalui kegiatan Pramuka agar putra-putri kita bisa menjadi penerus bangsa Indonesia. Amin. Karena dengan melalui kegiatan Pramuka lah barangkali kita bisa mencetak karakter-karakter peserta didik yang baik ya dibandingkan dengan hal yang lainnya. Kita jangan terpengaruh dengan pernyataan Kak Nadiem, kita tetaplah semangat maju terus untuk membina peserta didik kita. Dengan harapan semoga peserta didik kita semua melalui kegiatan Pramuka ini bisa menjadi generasi-generasi penerus yang tangguh, yang memiliki karakter yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Itulah saya barangkali, dan sekali lagi permohonan maaf, barangkali penerimaannya sangat sederhana sekali, dan saya mendoakan semoga kuaran Tanah Sareal Bogor ini bisa terus berkembang, amin, terus maju, amin, dan bisa membantu program pemerintah melalui kegiatan Pramuka di khususnya di Bogor. Itu saja barangkali, mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas segala kunjungannya. Semoga kegiatan kakak-kakak semua yang akan dilanjutkan seterusnya bisa berjalan lancar, bisa berjalan sukses, dan mudah-mudahan silaturahim ini tidak berakhir pada hari ini saja. Mudah-mudahan kami juga bisa berkunjung ke sana. Mudah-mudahan pada suatu saat bisa berkunjung ke sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Salam. 2, 3. Kuaran Tansa. Kedepan sukses mulia. Iya, sama-sama.
Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sampai sini. Salam Pramuka hari ini. Saya Renata pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Pramuka.